Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Video kali ini saya berbagi kembali tentang semua instrumen panel pada mobil KRI. Speedometernya itu banyak yang tidak fungsi ya. Mulai dari kontrol oli, kontrol temperatur, terus speedometer tidak jalan, RPM meter tidak jalan, dan kontrol CHG atau kontrol baterai di sini tidak menyala ya teman-teman. Di sini ada kontrol baterai, dim, yang ini dim, terus yang satunya itu plating. Ternyata kerusakannya terdapat pada sebuah panelnya ya teman-teman. Dimana mobil KRI ini panelnya ada yang terbakar. Di sini sebelah ini terbakar ya teman-teman. Ini terbakar, terus yang ini juga terbakar. Tadinya terbakar. Ini untuk kontrolnya temperatur putus di sini teman-teman. Terus untuk yang lainnya ternyata kerusakannya pada kabel-kabelnya, yang kabel bodinya ya. Jadi caranya bagaimana? Cukup mudah. Kita ambil dulu yang kita mau hidupkan terlebih dahulu. Yang paling gampang itu adalah RPM meter, teman-teman. RPM meter di sini. Kenapa saya ambil yang RPM dulu? Karena tidak ada instrumen yang putus di sini, teman-teman. Jadi semuanya utuh, punya RPM ini punya RPM 3 ini. Nah, jadi salah satunya ini ada yang plus langsung baterai, ada sensor, dan ada massa ya teman-teman. Jadi dipastikan dulu semuanya aman. Setelah itu ini sensornya yang menuju, kalau yang ke di dealku di sana itu kabel warna coklat ya teman-teman. Di situ anti kabelnya yang ini, kabelnya warna coklat putih, cuman nyampe nya di belakang itu warna coklat. Jadi seperti itu teman-teman, dicek. Terus cara paling mudahnya, ambil soket kabel, tarik ke belakang sini, sambungkan ke bagian yang ke sensornya di sini dari bawah, nomor 4, 1, 2, 3, 4. Kalau dari atas, dari tengah ini space lubang pembatas nomor 2. Tarik kabel ke belakang ke sana. Setelah itu hidupkan mesinnya. Setelah mesinnya dihidupkan, di belakang itu sambil dicek. Nah, ini ya teman-teman, di sini ada 4 kabel. Ada 3 kabel yang dari depan, cuman setelah itu jadi satu. Ini yang menuju ke Delco, yang ke sana ya, ke CDI dan ke pulser ya teman-teman. Terus ambil yang warna coklat, yang warna coklat. Nah, yang putih ini, hitam putih ini bukan ya, tapi yang warna coklatnya ini gabung semua. Sebentar saya cek, soalnya saya ini kabelnya soalnya gantian teman-teman.
warna plus ya. Jadi yang ini teman-teman, yang kabel warna coklat ini adalah kabel yang dari CDI yang menuju ke coil teman-teman. Ini yang menuju ke coil. Kabelnya warna coklat dan yang hitam ini adalah positifnya. Jadi massa dari coil ya teman-teman. Kabel sensornya itu udah massa dari coil, min dari coil. Jadi ini sebelumnya dipotong sama yang punya. Ya mungkin ini bekasnya habis dipotong. Karena sebelumnya mungkin memang karena di depan sampai konslet salah jalur, mungkin ini kena ke langsung ke plus dan di sana ada minus yang terhubung, jadi langsung teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Jadi tinggal dirapikan kembali. Sebelumnya yang pernah saya sudah upload itu RPM mobil Espace ini. Sama semuanya sama, meskipun CDI terus tipe platina semua itu sama, cara kerjanya sama. Cuman kalau yang tipe injeksi teman-teman itu sudah ikut RPM sama CCU ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya saya ada mobil injeksi mati RPM, nanti saya bahas. Pastikan kalau proses menguntir kabel itu yang kuat ya, supaya tidak terjadi ngapur, karena kalau ngapur bisa nanti menyebabkan kabel putus ya teman-teman. Nah, ini sudah kuat. Cuman banyak cara ya proses penyambungan kabel itu, tekniknya macam-macam teman-teman. Dan ini teknik yang mudah solder ya, lebih baik di solder ini, cuma karena saya tidak bisa solder. Setelah ini saya tunjukkan tentang cara mengecek temperaturnya ya teman-teman.
mungkin temperaturnya di video lain ya, soalnya ini sudah terlalu banyak. Jadi keluhannya soalnya banyak teman-teman. Ya sudah, mungkin itu saja dulu dari saya. Oh ya, saya tunjukkan hidup apa andanya ya. Ini tadi teman-teman, kabel yang untuk mengecek, memastikan dari sebuah panel yang di depan RPM-nya itu hidup apa mati. Ya kita langsung aja ambil kabel, taruh di sini. Itu teman-teman. Diselempitkan apa? Dijepitkan langsung. Ini kabel yang tadi itu dari belakang di sana, dijepitkan langsung ke itu. Jadi seperti itu. Sebentar saya ambil dulu. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan teman-teman. Untuk yang lainnya segera saya upload. Untuk video yang berikutnya saya buat di durasi yang lain ya teman-teman, soalnya terlalu panjang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.